Jangan lupa like, comment, share, subscribe buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas belanja mingguan hemat ala aku. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku bakalan belanja apa aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip. Sebelum belanja ke pasar, ini aku lihat dulu semua stok yang ada di kulkas biar nggak double gitu ya belinya. Dan kalau kalian nyimak atau nonton vlog aku sebelum vlog yang ini, pas bersih-bersih kulkas itu kalian pasti bakalan tahu apa aja stok yang aku punya di kulkas. Nah, di situ di kulkas aku maksudnya masih ada beberapa stok bumbu dapur, ada sayuran juga, terus ada beberapa stok lauk. Nah, alhamdulillah aku udah nyampe di pasar. Hari ini aku putusin buat belanja mingguan lagi karena sebenarnya untuk jadwalnya sendiri itu kemarin ya, cuma kemarin aku lagi ribet sama kerjaan jadi bisanya hari ini. Nah, ini di area parkir, aku mau langsung beli telur dulu karena untuk telur itu penjualnya ada di area parkir pasar gitu. Jadi sebelum masuk area pasar aku beli telur dulu. Takutnya kalau terakhir itu biasa kelupaan gitu ya. Nah, ini untuk telurnya aku nggak beli satu papan, belinya itu 20.000 aja. Untuk 10.000 dapatnya 6 butir. Jadi 20.000 tuh dapat 12 butir. Kalau di tempat aku telur itu nggak dikiloin ya, Mam. Jadi jualnya itu kalau nggak setengah papan atau setengah rak itu biasanya satu rak atau satu papan gitu. Tapi kalau mau beli eceran juga boleh. Nah, ini udah selesai beli telurnya, langsung aja kita masuk ke area penjualan ikan. Nah, ini di area depan ya, banyak pedagang sayur juga di gerbang masuk pasarnya. Terus ada mainan anak-anak yang lagi viral. Ini pokoknya situasi di area depan pasar gitu ya, di gerbang masuk maksudnya. Nah, ini aku lagi beli ayam. Ayamnya seperti biasa, aku jarang banget beli ayam banyak ya. Ini beli setengah ekor aja karena lagi pengen bikin soto ayam lagi dan lagi ya. Jadi kalau misalnya mau bikin soto ayam belinya paling setengah ekor, itu udah banyak banget tuh membuat makan bertiga di rumah. Habis itu ini aku beli udang juga karena di belanja sebelumnya itu aku nggak beli udangnya. Jadi di belanja kali ini aku mau nyetok udang juga karena di kulkas juga emang nggak ada udang gitu. Terus ini aku nyari-nyari ikan. Hari ini aku nggak beli banyak ikan, belinya satu macam aja. Dan pilihannya tuh jatuh ke ikan ini ya, ikan layang. Itu seger-seger banget. Harganya tuh cuma 15.000 setumpuk gitu ya, Mam. Terus ini ikan yang di sampingnya kalau orang sini nyebutnya ikan tembang, itu satu tumpuk cuma 10.000 aja. Jadi sama seperti ayam, ikan juga enggak dikiloin kalau di tempat aku. Jadi jualnya itu per tumpuk gitu. Terus aku juga beli stok tahu tempe karena emang untuk tahu sisa satu potong, kalau untuk tempe di rumah itu udah benar-benar habis. Jadi kalau tiap belanja mingguan untuk tahu sama tempe biasanya itu nggak ketinggalan ya, wajib ada di list belanja mingguan gitu. Nah, ini pas aku ke pasar udah lumayan agak siangan gitu ya mam, sekitar setengah sembilan. Jadi untuk pengunjung pasarnya juga udah lumayan lengang, udah banyak yang pulang. Biasanya kalau di pasar ini tuh untuk pengunjungnya ramai itu pas pagi-pagi ya, sekitar jam setengah tujuan gitu. Terus habis beli stok lauk, aku juga mau beli stok sayuran sama buah. Tapi untuk sayuran gak banyak ya, cuman beli beberapa aja. Dan sambil nemenin aku belanja di pasar, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua.
Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Alhamdulillah mam, di sini aku udah selesai belanjanya karena emang untuk belanja mingguan kali ini tuh nggak banyak, dikit aja karena stok yang lain kan masih ada di rumah. Nah ini hasil belanjaan aku hari ini. Jadi seperti biasa kalau ke pasar aku itu selalu bawa kantong belanjaan sendiri sama food container untuk wadah lauk. Jadi aku jarang pakai kantong plastik ya mam. Istilahnya sudah mengurangi penggunaan kantong plastik. Oke, ini mau langsung aku bongkar aja belanjaan aku hari ini biar langsung dirapiin gitu dan kita langsung food prep aja ya. Nah tadi aku beli kangkung, ini beli kangkung 3 ikat, satu ikatnya itu 1000-an jadi 3 ikat totalnya 3000. Lanjut untuk sawi ijo, ini aku beli satu ikat aja harganya 2000, biasa ya buat campuran mie instan, mie goreng atau nasi goreng gitu. Terus beli tauge, ini tuh 3000 dapatnya banyak banget ya mam segini, dan ini taugenya cantik-cantik banget. Ini tuh rencananya buat ditumis sama dibikin campuran soto ayam. Terus aku juga beli pepaya satu buah aja. Ini pepaya yang California, satu buahnya itu 5000. Terus untuk buah naga tadi ambil 2 ya. Satu buahnya itu 5000 jadi beli 2 totalnya 10000. Lanjut untuk tempe, ini aku ambil yang tempe kemasan plastik kecil, harganya itu 1000 tapi kalau beli 5000 di tempat kakak yang tadi karena udah langganan pasti selalu dikasih 6 buah. Jadi 6 bungkus itu dapatnya 5000 ya. Lanjut untuk telur tadi aku udah sebutin harganya, ini aku beli 20000 dapatnya 12 butir. Next ini untuk stok lauk ya. Jadi aku belinya gak banyak, beli secukupnya aja dan seperlunya aja. Yang pertama tadi aku beli tahu, ini tahunya mau aku cuci bersih dulu. Tadi beli tahu putih ya mam, tahu putihnya itu 5000 dapatnya 5 potong. Jadi kalau di tempat aku gak ada yang jual tahu kuning, yang ada itu tahu putih kayak gini aja. Tapi kalau untuk tahu kulit sebenarnya ada yang jual. Kalau aku pribadi ya jarang konsumsi yang namanya tahu kulit atau yang udah digoreng gitu. Jadi lebih suka kalau misalnya mau bebikinan, misalnya mau bikin bakso tahu itu lebih suka goreng sendiri gitu mam. Nah ini ikan, ikan ayam maksudnya mam. Tadi aku beli setengah ekor yang harganya 25.000. Jadi kalau untuk ayam ini aku bersihin aja dan gak aku potong kecil-kecil ya. Biasanya kalau untuk ayam aku buang-buangin di bagian kulitnya mam, karena aku kurang suka ya kalau ayam itu ada kulitnya. Ini tinggal aku cuci bersih aja karena tadi udah dipotong-potong gitu sama si kakak yang jual. Nah kalau ayam ya paling dibikin soto ayam, dan kalau untuk tulangannya itu mungkin dibikin campuran sayur sop aja gitu mam ya. Nah kalau di rumah sendiri tuh untuk konsumsi ayam jarangnya kita terlalu doyan sama telur sama ikan. Jadi kalau untuk konsumsi ayam itu gak semaniak orang-orang kali ya. Jadi kalau misalnya belanja mingguan itu aku paling beli setengah ekor aja paling banyaknya. Lanjut ini tadi beli udang setengah kilo itu harganya 25.000.
Jadi ini udangnya pengen dibikin campuran tumis udang tahu, jadi sambal tahu udang gitu. Sama setengahnya lagi tuh rencananya mau dibikin perkedel atau bakwan udang. Jadi kalau untuk udang, aku bersihinnya tuh atau dibuangin di bagian kepala sama ekor aja. Oke, terus ini untuk udangnya yang setengah kilo tadi mau langsung masukin food container. Jadi kalau misalnya udah dibersihin itu yang setengah kilo kelihatannya jadi dikit kayak gini ya, Mom. Lanjut, ini tadi aku beli udang yang kecil-kecil, ini 10.000, mungkin cuma 1/4 kilo gitu ya. Atau mungkin gak cukup karena ini cuma buat campuran bakwan sayur. Karena Pak Su suka banget makan bakwan sayur tapi ditambahin udang gitu, Mam, di adonannya. Nah, ini tuh ukurannya jauh lebih kecil dibanding udang yang tadi ya, yang setengah kilo itu. Oke, ini udah aku bersihin juga, masukin ke dalam food container. Dan yang terakhir aku juga beli ikan. Kalau untuk ikan ini aku beli ikan layang yang ukuran kecil-kecil, tadi cuma satu tumpuk, itu harganya 15.000, langsung aja aku bersihin ya. Hari ini aku gak beli banyak stok ikan karena masih banyak stok ikan di freezer ya, ada 3 food container gitu. Ditambah lagi Pak suami itu kemarin habis mancing, jadi ada stokan tambahan. Nah, jadi hari ini beli ikannya itu cuma dikit aja. Kalau ikan kayak gini tuh ikan favorit Pak suami ya, yang ukuran kecil-kecil kayak gini. Dia tuh suka banget kalau digoreng sampai benar-benar garing gitu, katanya gurih gitu, Mam, rasanya. Nah, untuk pertanyaan kalian, kenapa di keluarga aku tuh jarang banget kita konsumsi ikan yang ukuran gede? Karena emang Pak suami tuh gak makan ikan yang ukuran gede ya. Paling gede itu ukurannya cuma segini, Mam, ikan yang dia makan. Tapi kalau untuk aku, ikan segede hiu juga aku makan, Mam. Sama kayak kakak Rasya, dia juga makan. Cuma gak enak ya kalau misalnya kitanya makan terus Pak suami gak makan. Jadi aku ambil yang sering kita konsumsi aja di rumah. Untuk stok telur, jadi kalau untuk telur aku gak pernah cuci ya, kecuali belinya itu banyak banget. Misalnya satu papan, mungkin setengah papannya itu kan masuk kulkas. Nah, kalau kali ini kan cuma beli setengahnya, jadi langsung aja aku simpan ke dalam keranjang telurnya kayak gini. Nah, di rumah itu sebenarnya masih ada sisaan telur, masih ada 4 butir. Jadi yang stok lama itu aku taruh di bagian atas. Nah, kalau telur aku taruhnya di suhu ruang aja ya, Mam. Untuk buah, tadi aku beli buah naga sama buah pepaya, sebentar juga mau masuk kulkas karena kalau ditaruh di suhu ruang ini tuh gampang benyek ya, apalagi kalau pepaya. Nah, rencananya malam bakalan aku kupas untuk pepayanya. Terus untuk tempe ini mau langsung aku potong-potong aja. Tadi karena aku dapetnya 6 bungkus gitu, jadi 3 bungkusnya itu buat digoreng tepung dan 3 bungkusnya lagi tuh untuk ditumis gitu ya. Mungkin dicampur sama tahu atau dicampur sama ikan teri gitu, Mam. Karena aku suka banget makan sambal teri tempe atau kering teri tempe gitu ya. Terus yang ditumis kecap sama dikasih irisan cabai rawit gitu. Itu enak banget itu, Mam. Nah, ini langsung dipotong-potong kayak gini biar praktis kalau mau masak tinggal goreng. Oh iya, Mam, kalian lagi pada ngapain nih saat nonton vlog belanja mingguan dari aku? Ada gak sih yang sama kayak aku, habis belanja mingguan juga terus lagi sibuk food prep di dapur? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would. Nah, untuk tempenya udah selesai aku potong-potong, jadi aku gabungin di satu food container aja biar hemat tempat gitu ya. Lanjut untuk toge, ini aku alasin aja pakai tisu di wadah food containernya. Jadi kalau misalnya mau disimpan lama itu boleh banget direndam pakai air es ya, Mam. Tapi airnya harus diganti setiap hari. Tapi karena ini mungkin gak bakalan lama, paling lama itu 3 hari, jadi aku alasin aja pakai tisu. Lanjut untuk sawi ijonya, ini mau langsung aku potong-potong juga biar kalau masak tinggal dicuci terus dicemplang-cemplung. Kalau sawi ijo biasanya sih buat campuran mie ya, kalau bukan mie instan, mie goreng.
Terus dicampur sama nasi goreng juga. Pokoknya tuh enak banget deh Mam kalau dicampur sama sawi hijau kayak gini. Nah ini tadi emang sengaja beli satu ikat aja, karena satu ikat aja udah banyak buat keluarga aku. Dan kalau misalnya mau masak, sayuran hijaunya itu baru aku cuci ya Mam. Semua yang aku beli hari itu gak ada yang aku cuci untuk sayuran hijaunya. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Terus untuk kangkung, karena kalau misalnya disiangin satu-satu itu makan waktu yang lama banget, jadi ini langsung aja aku potong-potong ya. Nah jadi untuk 3 ikat kangkung ini aku bagi ke dalam 2 food container. Jadi kalau kangkung kan gampang layu gitu, nah pas dimasak pasti menciut ya. Jadi kalau untuk 3 ikat dibagi 2 porsi atau 2 food container kayak gini, berarti itu untuk 2 kali masak aja. Nah toge yang tadi kalau misalnya gak jadi aku tumis, pasti aku campur lagi sama kangkung ya Mam. Karena aku suka banget makan tumis kangkung yang dicampur sama toge gitu. Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. Oke, untuk tahu yang tadi udah aku cuci bersih, ini aku rendam pakai air mateng. Jadi ini aku pakai air panas gitu ya Mam. Bisa pakai air dingin, tapi air dingin yang mateng. Terus tadi aku tambahin juga pakai sedikit garam. Alhamdulillah, food preparation hari ini udah selesai. Dan total belanjaan aku kali ini Rp128.000. Sudah lengkap lauk, sayuran, dan juga buah-buahan. Insya Allah ini bakalan cukup sampai 1 minggu ke depan ya. Biasanya juga aku bilang 1 minggu, tapi pasti lebih ya Mam. Seperti hari ini tuh masih ada stokan di kulkas, tapi aku selalu perkirain aja ini cukuplah untuk 1 minggu ke depan. Habis food prep ini langsung aja kita masukin ke dalam kulkas, kita tata-tatain gitu biar kulkasnya rapi. Ini kulkas aku yang mini-mini ya Mam, ukurannya itu satu pintu. Jadi kalau misalnya habis food prep biasanya itu aku keluarin dulu stok yang ada di dalam biar enak gitu natain food containernya, jadi bisa muat masuk ke dalam ya. Nah kemarin di vlog aku yang pas bersih-bersih kulkas ada yang bilang, kenapa nggak beli kulkas dua pintu aja Mam? Nah di sini aku mau klarifikasi aja atau mau jawab pertanyaan kalian yang itu. Jadi sebenarnya ada niatan untuk beli kulkas dua pintu. Siapa sih yang gak mau punya kulkas kece, ukurannya juga gede. Tapi menurut aku selagi kulkasnya masih bagus, gak ada rusaknya sama sekali dan masih bisa dimanfaatin, itu pasti bakalan aku pakai ya. Kenapa mesti beli kalau misalnya kulkasnya itu masih bagus? Meskipun kekurangan dari kulkas satu pintu kayak gini tuh masih pakai salju es, tapi kalau menurut aku dibersihnya itu intens, setiap kali mau belanja mingguan atau sebelum salju esnya itu tebel banget sampai-sampai pintu freezer gak bisa dibuka, itu masih fine-fine aja kok. Jadi ngebersihnya sama kayak ngebersihin kulkas dua pintu atau kulkas yang mungkin gak pakai salju es lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada uang lebih, mungkin sebaiknya ditabung aja ya, gak usah beli kulkas dulu selagi kulkasnya masih bagus dan masih bisa dimanfaati. Alhamdulillah ini udah selesai food prepnya, udah selesai juga nemenin aku buat belanja mingguan ke pasar tadi pagi. Dan terima kasih ya Mam udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.